Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di sesi yang kedua ini kita akan baca sanad hadis di bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang pertama, hadis Ummu Salamah. Ya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadisana Muhammad ibn Humaid al-Razi qal hadisana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah. Ya, Muhammad ibn Humaid al-Razi qal hadisana al-Fadl bin Musa as-Sinani. Dia adalah As-Sinani, nisbah ke Sinan, satu kampung di daerah Marwah. Kemudian, dan Abu Tumailah, nama aslinya adalah Yahya ibn Wadih al-Maruzi al-Ansari. Dan Zaid ibn Hubab, Zaid ibn Hubab Abu Hasan al-Ulqi al-Khurasani. Keduanya dari Abdul Mu'min ibn Khalid Al-Hanafi Al-Maruzi Qadi daerah Marwah. Dari Abdullah ibn Buraidah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun. Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah ibn Mughirah Al-Makhzumiyah min Asrafi Quraisy. Beliau termasuk tokoh orang-orang mulia di kalangan Quraisy. Aslamat Qadiman, masuk Islam sejak lama, berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian berhijrah ke Madinah. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia di Madinah. Kemudian beliau dilamar oleh Nabi SAW. Dan pada awalnya beliau menolak lamaran Nabi dengan mengatakan, aku adalah wanita pencemburu dan aku adalah seorang yang punya banyak anak. Maka Nabi SAW mengatakan, berkenaan dengan cemburu, maka aku akan berdoa minta pada Allah agar mengurangi kadar cemburumu. Kemudian masalah anak, semoga Allah Subhanahu wa Taala mencukupinya. Akhirnya kemudian beliau menerima lamaran Nabi SAW. Kemudian hadis yang kedua juga hadis Ummu Salamah. Hadasana Ali bin Hujr bidammin hujr haknya di dhamma. Kal hadasana Al-Fadl bin Musa dari Abdul Mu'min bin Khalid Al-Hanafi qadi Marwa. Dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummi Salamah. Kemudian hadis yang ketiga juga hadis Ummu Salamah. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala hadasana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Maka Ziyad ibn Ayyub at-Tusi al-Baghdadi hadasana Abu Tumailah dari Abdul Mu'min bin Khalid dari Abdullah ibn Buraidah dari ibunya dari Ummi Salamah. Ya, misalnya mengatakan bahasanya pakaian yang Nabi sukai adalah kamis. Kata Az-Zain al-Iraqi al-Hafid al-Iraqi ketika membahas di sini, fihi nadbu lubsil kamis. Di sini terdapat anjuran memakai kamis dan itu adalah pakaian yang Nabi sukai. Alasannya lima fi minan mazidi satri, karena dia lebih maksimal dalam menutup badan.
karena yang namanya qamis itu meliputi badan dengan kain berjahit, lain hanya dengan ridak dan izar yang jika mau meliputi badan dengan ridak dan izar maka perlu diikat, perlu dipegangi ya, yang terkadang orang itu lalai ya, orang yang memakai ridak dan izar itu lalai sehingga akhirnya copot, akhirnya jatuh, akhirnya lepas. Sedangkan qamis maka aman dari kasus semacam ini. Kemudian hadis selanjutnya dari Asma binti Yazid, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj As-Sawab Al-Basri. Ya, hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj itu As-Sawab Al-Basri. Qala hadatsana Mu'ad ibn Hisham qala hadatsani Abi an Budail. Budail itu Budail ibn Maisarah Al-Uqaili dari Syahr ibn Haushab dari Asma binti Yazid. Tirmidzi mengatakan hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj As-Sawaf qala hadatsana Mu'ad ibn Hisham. Suhab ibn Hisham ini dikelak Al-Basri dan beliau disebut dengan Al-Dastuwai. Mu'ad bin Hisham ini disebut juga dengan Mu'az ibn Hisham Al-Basri Al-Dastuwai. Dastuwai itu adalah nama tempat dan beliau disebut Dastuwai karena beliau pedagang kain. Wa tawatal ila thiyabin tujlabu min tilal bilad kama hiya fi Hisham fa inna kana ya bi uthiyab adustuwaiyah fa nusiba ilaiha. Maka beliau ini Hisham bin Abdullah ya, dari Mu'ad ibn Hisham qala hadatsani abi ayahku menceritakan kepadaku, ayahnya adalah Hisham bin Abdullah disebut dengan Al-Dastuwai. Beliau Dastuwai dan Dastuwai itu nama tempat karena beliau adalah pedagang kain yang diimpor yang kulaannya dari daerah Dustuwa. Dari Budail yang namanya Muhammad ibn Maisarah. Kemudian Al-Uqaili. An-Syahr ibn Haushab dari bekas tuannya Syahr ibn Haushab Asyami al-Ash'ari suku Ash'ari dari bekas tuannya yaitu Asma binti Yazid al-Ansari as-Sahabiyah, seorang Sahabiyah, ada seorang Sahabiyah namanya Asma binti Yazid. Di antara hal yang menarik berkenaan dengan Asma binti Yazid, Asma binti Yazid ini qatalat yawm Yarmuk tis'atan bi khashbatin. Beliau hadir di saat perang Yarmuk ya, di masa perang Yarmuk ya, masa Abu Bakar atau masa Umar ya, mungkin masa Abu Bakar perang dengan Romawi. Dan ketika itu beliau membunuh 9 orang dengan memakai kayu. Wa qatalat aidu jama'atan min Rum dan beliau juga menghabisi juga sejumlah orang Romawi. Dia perempuan gagah perkasa. Nah, itu Asma binti Yazid. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Muawiyah bin Qurrah. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Abu Ammar al-Husain ibn Huraif kal hadasana Abu Nu'aim kal hadasana Zuhair an-Urwah ibn Abdillah ibn Kushair
dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya. Maka hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraif, qala akhbarana Abu Nu'aim, qala akhbarana Zuhair dari Urwah ibn Abdullah ibn Kusyair dari Muawiyah ibn Qurrah, kana amilan aliman, dia seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, thiqatun sabatun, dari ayahnya. Ayahnya adalah Qurrah bin Iyas. Qurrah bin Iyas ya ibn Hilal al-Muzani, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ini, Qurrah bin Iyas, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama satu rombongan dari Muzayyanah. Muzayyanah tasghir bacanya, berarti Muzayyanah. Ada satu kabilah dari suku besar Mudar, dan Muzayyanah aslinya adalah nama perempuan. Kemudian ketika itu Nabi melepaskan kancing komisnya, dan aku yaitu Qurrah ibn Iyas memasukkan tanganku ke jaib, ke kerah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyentuh khatam an-nubuwah. Ya, maka di sini sampaikan di antara faedah hadis ini, di sini bolehnya memakai komis, bolehnya ada kancing baju di komis, boleh melepas kancing baju, bolehnya memiliki kerah baju yang longgar sampai tangan bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini menunjukkan ketawaduan, betapa sempurna ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Anas bin Malik. Ini hadis dari Anas bin Malik. Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan, hadatsana Abd ibn Humaid, qal hadatsana Muhammad ibn Fadl, qal hadatsana Hamad ibn Salamah, dari An Habib ibn Syahid, Anil Hasan, An Anas ibn Malik radallahu anhu. Maka hadatsana Abd ibn Humaid yang Humaid ini adalah Abdul Humaid ibn Bahar. Kalau hadisana Muhammad ibn Fadl, Abu Nu'man, Al-Hafidh Al-Mashhur, pakar hadis yang terkenal. Akhbarana Ahmad ibn Salamah, An-Habib ibn Syahid, Al-Asdi Al-Basri, tabi'in kecil. Ya, tabi'in kecil itu artinya tabi'in yang tidak banyak ketemu sahabat, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Anas bin Malik. Bahasanya Nabi SAW keluar rumah, dan beliau yatamidu, bersandaran karena lemahnya fisik beliau disebabkan sakit, bersandar pada, bertumpu pada Usamah. Usamah bin Zaid ibn Syarahbil Al-Qudai Al-Kalbi, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak bekas budak Nabi, juga anak bekas budak perempuannya Nabi. Karena ibunya Usamah ini adalah Ummu Aiman. Ya, ibunya Usamah ini namanya adalah Usamah bin Zaid ini, jadi anaknya Zaid ibn Harithah. Sedangkan ibunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya adalah Barokah Al-Habsyiyah. Dan Usamah bin Zaid ini adalah Hibbun Nabi, Hibbin Nabi, adalah seorang yang dicintai oleh Nabi, anak dari seorang yang dicintai oleh Nabi. Nabi SAW mengangkatnya sebagai panglima perang, memimpin pasukan yang di dalamnya ada Umar, yang umur Usamah ketika itu kurang dari 20 tahun di akhir wafatnya, di akhir hidupnya Nabi SAW. Beliau meninggal dunia tahun 54 Hijriah dalam usia 75 tahun, meninggal di kota Madinah.
Ya, kemudian di hadis Anas ini ada kisah ada kisah Yahya ibn Ma'in antara Abad bin Humaid mengatakan kalau Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in al-Madani al-Baghdadi, ya, beliau kata babiyadi alfa alfi hadisin, menulis dengan tangannya sendiri 1,000,000 hadis. Waqala Ahmad fi haqqi, Imam Ahmad berkata tentang Yahya bin Ma'in, as-sama' min Yahya sifa'un lima fi sudur. Ya, mendengar pengajiannya Yahya bin Ma'in itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada di hati. Nah, ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketujuh, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Suwaid ibn Nasr qal hadasana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka ada dua sanad. Yeah. Dari Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi Ahdu Thiqat Al-Asbat kharaja lahu jama'ah, di hadisnya dipakai oleh Kutubus Sittah, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di sana Nabi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memakai pakaian yang baru samahu bismihi, maka beliau menyebut nama pakaian tersebut, baik itu adalah sorban, komis, serida atau yang lain. Yang dimaksud dengan menyebut namanya bi ayyakula razaqani Allahu hadil imamah. Nabi mengatakan ya, Allah memberikan rezeki kepadaku sehingga aku punya sorban baru atau aku punya ya, kain baru dan seterusnya. Fal qasdu idzaun ni'mah walhamdi 'alaiha, dan yang maksud dari penyebutan ini adalah untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang Nabi ajarkan Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. As'aluka khairahu, ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan kain ini. Apa yang dimaksud dengan kebaikan kain ini? Kebaikan kain ini maknanya adalah baqa'uhu, awetnya kain ini, wa naqa'uhu, dan bersihnya kain ini, dan dia dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat dan kebutuhan, dan dipakai bukan untuk kebutuhan, bukan untuk berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Dan kebaikan tujuan dibuatnya pakaian ini suni'alahu aili ajlihi min khairin, kebaikan yang kain itu dibuat karena tujuan tersebut. Contoh kebaikannya adalah halalnya wa taqawi bihi ala ta'ah. Kemudian kain tersebut digunakan untuk menguatkan badan, ya, untuk melakukan ketaatan, dan baiknya niat orang yang membuatnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan kain ini dan kejelekan ya, maksud dibuatnya kain ini, maknanya kebalikan dari yang telah disebutkan. Dan kemudian hadis selanjutnya masih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadatsana Hisham bin Yunus ibn Wa'il An-Nahli Al-Kufi Al-Lu'lu'i thiqatan qala hadatsana Al-Qasim ibn Malik Al-Muzani Al-Kufi kharaja lahu Syekhan, dipakai oleh Bukhari dan Muslim, dari Al-Jurairi, dari Abi Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis selanjutnya hadis dari Anas bin Malik.
At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Muhammad ibn Bashar, wal hadasana Mu'ad ibn Hisham, wal hadasani Abi, An-Qatada an-Anas bin Malik. Muhammad ibn Bashar, yaitu bunda. Kalau ada sana, Hanad ibn Hisham, ada keterangannya. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah, At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Mahmud ibn Ghailan, wal hadasana Abdul Razak, wal hadasana Sufyan, an Aun ibn Abi Juhaifah, dari ayahnya berarti Abu Juhaifah. Ya, tentang akhbarna Sufyan, Sufyan di sini ada yang mengatakan Sufyan Tsauri, ada yang mengatakan Sufyan bin Uyainah. Dari Aun ibn Abi Juhaifah, an abihi, dari ayahnya Abu Juhaifah, as-sahabi al-mashhur, seorang sahabat yang terkenal. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Al-Bara. Atau sebelumnya berkenaan dengan hadis Abu Juhaifah tentang kain berwarna hitam, maka Sufyan mengatakan, aku berpendapat bahasanya itu adalah kain habirah. Yeah. Kain hibarah, kain tersebut adalah kain hibarah. Oh, di sini dikatakan demikian yang disampaikan oleh Sufyan, itu kain hibarah, artinya kain yang bergaris-garis, bukan merah murni. Demikian dikatakan Sufyan, karena pendapat atau mazhabnya Sufyan Atsauri adalah hurmatul ahmar al-bahti al-khalis. Ya, haramnya memakai kain yang merah, yang polos. Ya, dan ini sebagaimana pendapat Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, ghalata man dhanna, salahlah orang yang menganggap bahwasanya itu adalah kain merah murni. Ini adalah kain yang berwarna merah. Namanya dimaksud dengan hullah humrah, itu adalah kain Yaman yang bergaris-garis merah dicampur hitam. Karena merah yang murni itu dilarang oleh Nabi dengan larangan yang keras. Maka bagaimana mungkin bahasanya fakaifa yudhunu bin Nabi, maka bagaimanakah bisa kita sangka Nabi memakai kain yang berwarna merah murni. Dan namun penulis buku ini, Mawahib Muhammadiyah, adalah seorang yang bermadzhab Syafi'i, dan Syafi'i membolehkan kain, Syafi'iyah membolehkan kain berwarna merah. Maka perkataan Ibnu Al-Qayyim disanggah dengan mengatakan bahwa ghalat. Perkataan Ibnu Al-Qayyim ini keliru. Nah, Ibnu Al-Qayyim mengatakan keliru orang yang menyangka kalau itu kain murni. Ditanggapi oleh Syafi'iyah yang membolehkan kain merah untuk laki-laki, Ibnu Al-Qayyim keliru. Itjumlatu al-hulati alama dhakarahu, karena hullah dengan pengertian yang disebutkan oleh Qayyim itu semata-mata klaim. Kemudian larangan memakai kain yang diwarnai dengan za'faran, ya, yang masukkan warna merah, nah itu karena serupa dengan perempuan, bukan karena merahnya. Sehingga kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian merah, dan ini merah murni, padahal Nabi melarangnya untuk menunjukkan bolehnya. Sehingga larangan pakai kain berwarna merah itu litanzih, makruh yang murni, makruh, bukan haram.
Ya, maka di sini disampaikan bahasanya memakai pakaian berwarna merah polos itu ya, menurut penulis Mawahid Muhammadiyah ya, hukumnya makruh. Gabungan antara Nabi melarang pakaian berwarna merah ditambah realitanya Nabi memakai pakaian berwarna merah, maka dikompromikan dengan itu hukumnya makruh. Ada juga kompromi yang ditawarkan oleh Ibnu Qayyim, itu merahnya adalah merah yang tidak polos, mengikuti mazhabnya Sufyan Thawri atau Sufyan bin Uyainah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Al-Bara At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Ali ibn Khasham qala hadasana Isa ibn Yunus an Israel an Abi Ishaq an Al-Bara ibn Azib radallahu anhu. Ali ibn Khasham bacanya seperti Ja'far Al-Maruzi Al-Hafid. Hadasana Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani Al-Kufi Thiqatun Ma'munun. Dia anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i dari Israel bin Yusuf. Israel bin Yusuf ini saudaranya Isa di atas, wa kana akbar minhu, dan ini adalah kakaknya. Maka ada Isa bin Yusuf, ada Israfil bin Yusuf. Israel bin Yusuf itu kakaknya Isa bin Yusuf dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, dan ini berarti dari kakeknya, karena Isa bin Yusuf bin Abi Ishaq As-Sabi'i berarti cucu dari, mengambil hadis dari kakeknya. Anil Bara ibn Azib dari Al-Bara ibn Azib. Kemudian hadis dari Abu Rimsah. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar qal hadasana Abdurrahman ibn Mahdi qal hadasana Ubaidillah ibn Iyad an abihi an abi Rimsah. Muhammad ibn Bashar yaitu bunda, qal akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi akhbarana Abdullah ibn Iyad ibn Laqit As-Sadusi Sadukun. Jadi beliau perawi yang soduk dari ayahnya dari Abu Rimsah yang nama aslinya adalah Rifa'ah. Ini telah kita singgung di hadis yang lewat. Kemudian hadis selanjutnya dari Qailah binti Makhramah. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Abid ibn Humayn qal hadasana Hasan Affan ibn Muslim qal hadasana Abdullah ibn Hasan al-Ambari anjadataihi Duhaibah dan Ulaibah dari Qailah binti Makhramah. Ya, Abad ibn Humayn qala akhbarana Affan ibn Muslim al-Bahili al-Basri dari akhbarana Abdullah ibn Hasan al-Ambari Abu Junaid at-Tamimi dari dua neneknya. Dari Qailah binti Makhramah. Ya, Ulaibah tadi Ulaibah. Ulaibah nama aslinya adalah Harmalah ibn Abdullah ibn Iyas. Nah, kemudian kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas, Tirmidzi mengatakan hadasana Qutaibah ibn Sa'id qala hadasana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khushtaim an Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Ya, maka dari Qutaibah ibn Sa'id qala hadasana Bishr ibn Fadl, kemudian dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.
tidak ada keterangan khususnya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Samurah ibn Jundab. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar qala hadasana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadasana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit dari Maimun ibn Abi Shabib dari Samurah bin Jundub radallahu anhu. Ya, Muhammad ibn Bashar al-Bundar dari Abdurrahman ibn Mahdi dari Sufyan. Qil, ada yang mengatakan bahasa Sufyan di sini Sufyan ibn Uyainah. Meskipun ada yang mengatakan bahasanya jika disebut Sufyan saja, pada dasarnya adalah Sufyan al-Thawri dari Habib. Habib bacanya seperti Badi', Habib ibn Abi Thabit. Nama aslinya adalah Qais. Dari Maimun ibn Abi Shabib, dari Samurah ibn Jundab. Samurah ibn Jundab kunyahnya adalah Abu Abdirrahman, seorang sahabat yang mulia, azimul amanah, yang sangat amanah. Kemudian hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' qal hadasana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Sa'idah qal hadasana Abi dari Mus'ab ibn Syaibah dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah radallahu anha. Ya, Ahmad ibn Mani' qal akhbarana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah al-Hamdani al-Kufi, yang nama aslinya adalah Khalid. Qala akhbarana Abi dari ayahku yaitu Zakaria dari Mus'ab ibn Abi Syaibah an Safiyah binti Syaibah dari ibunda Aisyah radallahu anha. Ada keterangan khususnya. Kemudian hadis yang terakhir di bab pakaian, At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Yusuf ibn Isa qal hadasana Waqi' qal hadasana Yunus ibn Abi Ishaq dari ayahnya Abu Ishaq As-Sabi'i dari Sya'bi dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah dari ayahnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari ayahnya dari Sya'bi, nama asli Sya'bi adalah Amir ibn Sarahbil, faqihun masyhurun min kibari tabi'in, tabi'in besar. Beliau dan besar dan tidaknya tabi'in itu banyak dan tidaknya sahabat yang ditemui. Subah ini ketemu dan mengambil hadis dari 500 sahabat. Dari Urwah bin dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah al-Thaqafi al-Kufi, thiqatun dari ayahnya Mughirah, seorang sahabat yang terkenal, yang beliau adalah di antara sahabat yang banyak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah umiyah ai fi safar. Ya, dan ini terkejadian saat safar. Qalu, para ulama mengatakan kana dzalika fi ghusyati Tabuk. Ini adalah Nabi memakai jubah umiyah ini ketika perang Tabuk. Ini jubah umiyah. Dan demikian mayoritas riwayat mengatakan yang dipakai adalah jubah umiyah sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar, namun ada juga yang mengatakan jubah syamiyah. Ada versi yang lain mengatakan itu jubah dari Syam. Namun ini tidak kontradiktif. Kenapa? Karena negeri Syam ketika itu adalah bagian dari Romawi.
Kenapa disebut Umiyah atau Syamiyah? Likauniha min amali ahlihi. Karena itu dibuat oleh orang Romawi atau orang Syam. Ai au malabisihim, atau itu adalah jubah khas gaya mereka. Ya, kemudian maka di sini sampaikan di Mawahib Muhammadiyah ada fawaid hadis wa fil hadis anal asla fi thiyab at-tahara. Rasanya hukum asal ya, hukum asal dari pakaian adalah suci, wa in kanat min nasjil kufar, meskipun itu ditenun dan dibuat diproduksi oleh orang kafir. Ya, Romawi atau Syam, dan Syam ketika itu Romawi adalah Nasrani. Meskipun ini buatan orang Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak untuk memakainya. Padahal Nabi tahu kalau pakaian ini diimpor, julibat didatangkan dari Romawi. Nah, kemudian tentang kita lanjutkan dengan sedikit tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis yang ada di bab yang ke-9. Ya, hadis yang ke-71 dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, kami berada di dekat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah memakai dua kain mumasyakani. Mumasyakani artinya memiliki banyak warna atau memiliki banyak garis. Min katan, dari katan, ya, dari pohon rami. Fatama khato, maka beliau membuang ingus. Fi ahadihima, di salah satu kainnya. Beliau ada kotoran dari hidungnya dan beliau buang di situ. Setelah itu beliau mengatakan, bah Abu Hurairah buang ingus di kain rami katan. Laqad ra'aituni, sungguh aku ingat. Ra'aituni itu artinya aku ingat, aku melihat diriku. Ya, kalau terjemah kakunya, ra'aituni, aku melihat diriku sendiri. Terjemah bebasnya, aku ingat. Wa inilah akhiru, sungguh aku tersungkur. Tersungkur jatuh di tempat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah. Marsyian alayya, karena pingsan. Maka datanglah orang yang datang dan dia injakkan kakinya di leherku. Kenapa? Ya Allah, dia berpandangan bahasanya aku sinting. Wa ma bi jununun, dan aku tidak sinting. Wa ma huwa ilal ju, tidaklah aku pingsan kecuali gara-gara lapar. Hadis ini juga diriatkan oleh Al-Bukhari, demikian juga diriatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Penjelasannya, dua kain mumasyakat artinya terdapat padanya banyak warna dan banyak garis. Ya, maka kemudian dia mengatakan, bah Abu Hurairah buang ingus di kain yang bagus. Akhirnya maka hal ini mengingatkan Abu Hurairah dengan keadaannya di masa silam. Lalu dia bandingkan dengan keadaannya sekarang. Bahasanya Abu Hurairah pada satu hari istadabi alju, sangat kelaparan. Dan dia tidak mendapatkan makanan yang bisa untuk memberikan asupan untuk badannya dan memenuhi kebutuhannya. Sampai-sampai akhoda, mulailah dia yatalawa, miring-miring di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaljuk karena lapar. Miring-miring tersebut kemudian artinya akhirnya yursha alai, jatuh dalam keadaan pingsan. Miring-miring kemudian akhirnya jatuh pingsan. Fayudhanu man yarahu, maka orang yang melihatnya, yang melihat dia miring-miring, mengira lima bi min jununi, ini karena dia gila. Wa ma huwa ila sidatul ju, padahal tidak ada yang terjadi kecuali karena lapar yang akut. Alladhi yajiduhu, yang dia jumpai.
itu dulu, wa idza huwa al-yawm, dan tiba-tiba beliau hari ini, dan ketika itu beliau jadi gubernur. Beliau jadi gubernur di zaman Umar. Gubernur di zaman Umar, dulu orang yang pingsan karena kelaparan, sekarang sudah duduk di kursi mewah jadi gubernur, buang ingus ada di kain yang bagus. Ya, alai katan dan memakai kain dari katan, dari katan ya tamakhatu fihi, dan itu dipakai untuk buang ingus. Maka At-Tirmidzi membawakan asar ini untuk menjelaskan sedikit keadaan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan datang fitar jama' al-qadimah di judul bab berikutnya penjelasan tambahan keadaan ini, dan idahun dan penjelasan lebih lanjut untuk hal ini. Ada salah satu sahabat yang mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan, ada juga yang sampai memakan daun pepohonan min syiddatil ju', karena demikian laparnya. Kemudian hadis yang kedua di bab ini, hadis yang terakhir dari Malik bin Dinar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang karena makan roti sekalipun atau karena makan daging illa ala dufafin. Malik bin Dinar kemudian mengatakan, aku bertanya kepada salah satu orang badui, apa sih makna dufaf? Badui tersebut mengatakan, yaitu makan rame-rame banyak orang. Yeah. Maka Nabi SAW tidak pernah makan roti, murni roti, kemudian sampai kenyang, atau daging sendirian sampai kenyang, ila alat dufafin, kecuali alat dufa, yaitu rame-rame. Artinya dalam keadaan ini baru Nabi pernah kenyang makan roti atau daging. Tentang makna dufaf, Malik bin Dinar mengatakan, kalau dia bertanya pada orang badui dan dijawab, ayatana wala ma'annas, makan dengan bersama banyak orang. Artinya ila ayakula ma'annas. Nabi tidak pernah kenyang dalam keadaan demikian kecuali ketika makan bersama banyak orang. Wasaya tidak akan datang di bab yang tadi telah disinggung, kutipan penulis dari gurunya Abdullah ibn Abdirrahman, beliau mengatakan, waqala ba'duhum, sebagian ulama menjelaskan dufaf artinya adalah kasratul aidi, banyaknya tangan. Ai illa idza kasrat al aidi ala ta'am, sehingga Nabi tidaklah kenyang dengan roti atau daging kecuali ketika banyak tangan pada satu makanan. Dan banyaknya tangan pada makanan itu adalah bagian dari keberkahan makanan, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang dikutip oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, jika terkumpul dalam satu makanan empat hal, maka sempurnalah keberkahannya. Yang pertama disebutkan nama Allah di awal makan, kemudian memuji Allah di akhir makan, banyaknya tangan, kemudian makanan tersebut adalah makanan yang halal. Maka itulah makanan yang sempurna keberkahannya. Dan kita akhir dengan baca sanadnya. Ya, At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Qutaibah ibn Sa'id, kal hadasana Hamad ibn Zaid, dari Ayub, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah, dari Hamad ibn Zaid ibn Dirham bin Ismail, dari Ayub, yaitu Ayub As-Sakhtiani. Sakhtiani itu sinnya di fathah, ya, berarti bukan sikh namun sah, ya, banyak yang nulis Sakhtiani namun yang benar bifatis sin, sinnya di fathah, berarti Sakhtiani. Nisbah ke Sakhtian, ya, Ayub As-Sakhtiani itu diambil dari kata-kata Sakhtian. Apa itu Sakhtian? Al-Julud As-Sofiyah, kulit, kulit yang bersih. Kenapa beliau disebut Sakhtiani? Likaunia, karena ya'maluha, karena beliau kerja bikin kulit, pengkerajin kulit, atau yabi'uha, beliau penjual kulit. Maka beliau disebut Sakhtiani karena jualan kulit atau jadi pengkerajin kulit. Dari Muhammad bin Sirin al-Basri, bekas budaknya Anas bin Malik.
dari aku berada di dekat Abu Hurairah. Fatama khata, artinya istingsar, beliau istingsar mengeluarkan dari hidung, maka keluarlah makhat. Wawa mayasul mal anfi, itulah kotoran yang keluar dari hidung. Dan bah 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 itu adalah kalimatun tuqalu inda ridha bisyai, adalah kata-kata yang diucapkan ketika senang dengan sesuatu dan gembira dengan sesuatu. Wa dhahir anal murad biha, namun adzahir yang dimaksudkan dengan bah bah adalah at-ta'ajjub, adalah keheranan, wal istighrab dan menganggap aneh. Ini kain bagus itu untuk tempat buang ingus. Wajudalah hadis ini, apa hubungan hadis ini dengan kehidupan Nabi? Maka ingat Abu Hurairah itu al-sufa, yang mereka ini sumber makannya adalah pemberian Nabi. Maka di sini di Mawahib Jaliyah lebih gamblang, wajudalah hadis ini tentang sempitnya penghidupan Nabi adalah sempurnanya kedermawanan Nabi dan kasih sayang Nabi. Yujibu mengharuskan, kalau Nabi punya sesuatu, Nabi tidak mungkin membiarkan Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan, sampai dalam kondisi derajat jatuh pingsan karena sangat lapar. Lebih-lebih lagi, Abu Hurairah adalah ahlu sufah. Yang ahlu sufah ini statusnya adalah tamu dan tetangga Nabi. Dan Nabi sangat peduli dengan keadaan ahlu sufah semaksimal mungkin. Sampai-sampai kalau Nabi punya makanan, ya, Nabi akan berikan pada ahlu sufah. Sampai kemudian pingsan, ini berarti Nabi tidak punya apa-apa. Berarti Nabi tidak punya apa-apa yang bisa diberikan pada ahlu sufah. Jika ada, pasti ada yang dikirimkan ke ahlu sufah. Kemudian hadis yang kedua, Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar ini adalah min jumlati tabi'in, termasuk tabi'in, sehingga di sini mursal, karena rawinya itu Malik bin Dinar tidak menyampaikan siapa perantara dia dengan Nabi. Maka di sana dikatakan, Tirmidzi mengatakan hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dab'i dari Malik bin Dinar. Ad-Dab'i atau Dub'i matmumah, dibaca dhamma, muahadah maftuhah fa muhmalah. Dub'i nisbah kepada kabilah Bani Dubi'ah, Dubai'ah, seperti bacanya Juhaina. Dari Malik bin Dinar Asy-Syami, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.